ngobrol soal kendaraan umum ya. Yeah. Kita ngobrol kendaraan umum, jadi pengalaman di Jakarta juga, pengalaman kendaraan umum yang mudah-mudahan bermanfaat. Sedianya hadir bersama kita di Open Permanasan. Terus kita kembangkan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya sudah memutuskan tidak ingin memperpanjang diskursus mengenai yang selama ini diperbincangkan, karena tentunya berpotensi untuk memecah belah kita. Sementara kontestasi demokrasi ini harus kita sambut dengan penuh sukacita. Pertemanan harus dijaga, persahabatan harus terus kita utamakan, dan harapan saya ya para pihak juga menyambut kontestasi demokrasi ini penuh dengan diskursus tentang gagasan, tentang bagaimana percepatan, misalnya tadi saya cerita bagaimana pembangunan yang sudah ada di rel yang tepat ini bisa kita percepat dengan kebijakan-kebijakan yang akurat berkaitan dengan sasaran daripada pembangunan itu sendiri. Sehingga akhirnya kita nggak menatap lagi masalah, tapi justru menatap masalah. Tapi memang pada dasarnya utang itu sudah lunas atau seperti apa tuh? Seperti apa? Saya tidak akan memperpanjang lagi. Silakan. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.